Saudara, 7 bangunan yang terdiri dari 6 ruko dan 1 kantor di Koja, Jakarta Utara ludes terbakar. Sumber air yang dipenuhi lumut membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran 6 ruko dan sebuah kantor terjadi pada Rabu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar dan menyambar ke bangunan lain. Khawatir api terus merambat, sejumlah pedagang sekitar lokasi kebakaran berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Sumber air yang dipenuhi lumut dan akses ke lokasi yang sempit menjadi kendala bagi petugas pemadam kebakaran. Api dapat dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Kesulitan sendiri seperti apa? Kesulitan sumber air kita, karena sumber air di got sini banyak lumpurnya dan kedua tertutup. Jadi total sendiri ada berapa bangunan, Pak? Total bangunan berarti ada 7, dan 6 ruko ini, yang satu lagi kantor di belakang keluarga besar. Awal api, Pak? Awal api dari untuk tukang buah, informasi sementara. Untuk pemicunya? Pemicunya listrik.